agak terlalu cheerful gitu, terlalu banyak cerita gitu doang. Kalau hal yang bisa bikin komunikasi lagi sih mungkin karena nyambung ya. Terus karena emang udah suka sama Nadia, jadi berlanjut sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Belva Triadi Putra, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Nadia Putri Rukmana kepadamu dengan mas kawin 100 gram logam mulia emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Nadia Putri Rukmana binti Maman Rukmana Syamsuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cuman gara-gara ini aja sih, kalau misalnya main kemana, kan rumah dia jauh tuh di Margahayu, terus aku rumahnya di Setiabudi Pondok Hijau tuh jauh. Tapi dia setiap main tuh selalu tanggung jawab nganterin, antar jemput pulang. Sedangkan dulu tuh aku gak pernah dapat itu dari siapapun gitu. I can be a star like the one in your eyes. Terus untuk mengatasi ups and downnya mungkin ya saling mengerti aja sih. Jadi salah satu proses pendewasaan juga. Long to the sun I sing. In my dreams you and I are a bit older. Got to kiss you every day cause we're together. Been talking to myself for a million times. Aku orangnya agak lebih emosian, dia tuh gak pernah marah sama sekali selama 3 tahun. Aku belum pernah lihat dia marah. Jadi dia orangnya sabar sih, jadi aku bisa menghandle itu semua karena dia orangnya sabar. Please tell me when. Please tell me how. We could fly. Aduh, aku bingung nih kalau ditanya kayak gitu. Banyak hal sih, cuman kalau pernikahan itu sebenarnya aku cuman mau ngejar akhiratnya aja. For the rest of my don't shed a tear, cause I won't be gone for long. Wait for me, dear, like I promise you. We could fly away, not for too. Pesan untuk Belva, semoga setelah menikah ini kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bertanggung jawab lagi untuk aku, lalu dapat melebarkan bahumu untuk keluargaku dan keluarga kamu juga. Jangan, sholatnya juga dijaga, jadi contoh yang baik buat anak-anak kamu nanti. Jangan sampai kamu jadi orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan di akhirat nanti.